Kasubit Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Igede Nyeneng, mengadakan konferensi pers terkait pencurian dengan kekerasan. Dari keterangan yang diperoleh, pihak kepolisian dapat membekuk 3 orang pelaku perampokan dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sepeda motor terhadap korban Atala Naufal yang merupakan anak kedua dari artis senior Vena Melinda. Ketiga pelaku berinisial LH, YW, dan DH merupakan warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gede menjelaskan peristiwa pengeroyokan sekaligus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban terjadi di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 9 Oktober sekitar pukul 04.15 pagi. Ini kejadiannya adalah hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2019 kurang lebih jam 04.15. Ini kejadiannya di wilayah Jagakarsa, di wilayah Jakarta Selatan, di mana korban itu pada saat pulang dari rumah temannya, korban bernama Atta Naulat Naupal, ini pulang dari rumah temannya, ternyata merasa dibuntuti oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan sebuah kendaraan umum. Ya, kendaraan umum, apa namanya itu? Angkot, kendaraan umum angkot warna biru ini. Kemudian pada saat korban tiba di TKP, ternyata korban ini diberhentikan atau dipepet, di bahasa ininya dihalangi oleh kendaraan angkutan umum ini. Dan kemudian salah satu tersangka turun, ngebrak-ngebrak pintu kaca sebelah kanan, dan diperintahkan untuk turun. Kemudian pada saat membuka kaca langsung korban ditarik jaketnya. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.